Berdasarkan secara fizikal, pemantauan yang dibuat tidak berlaku pergerakan tanah, tetapi kita kuatir kerana terdapatnya aliran air dan tanah yang lembut. Di mana tanah yang lembut ini dia sama dengan lumpur. Kemungkinan jika berlakunya hujan lebat yang makan masa yang banyak, kemungkinan boleh menyebabkan berlakunya guncuran ke bawah. Sebab kita siasat berdasar kepada keadaan tanah sekarang, memang tanah tu dia lembut dan memang mudah sangat mengelusur jika ada aliran air yang lebih kuat. Dan pada masa sama, kita bersama dengan Jabatan Johor, kita akan memasang sistem untuk mengesan pergerakan tanah. Petang ini kita akan memasang di 3 spot lokasi yang berkemungkinan boleh berlakunya gelumpuran. Bagi mangsa yang tinggal 12 ni, kita tidak dapat untuk exactly location dia. Kita membuat anggaran berdasarkan kepada jumlah mangsa yang menginap di campsite Farm View. Anggaran kita, dan kita juga beranggapan kemungkinan ada mangsa daripada Hill Park tu dibawa sehingga kepada Riverside. That's why kita memberikan pada hari ini pengumpuan di antara setter B ke setter C, dan pada yang sama di setter A di bahagian-bahagian lering ataupun sepadan dengan bukit yang ada. Kita menghadkan bilangan orang supaya kita nakkan supaya yang berada ni yang memang sebenarnya orang yang mahir dan tahu berkaitan dengan operasi yang melibatkan tanah runtuh. Ya, kalau hujan, kita pun dah maklum dan berikan taklimat kepada semua anggota penyelamat. Jika berlakunya hujan, maka kita akan berhentikan serta-merta dan anggota diarahkan untuk berada di tempat yang selamat. Maksudnya, di kawasan sekitar tu masih ada lagi tempat yang kita cari selamat daripada tanah runtuh atau sebagainya. Ya, setakat ni yang semalam terakhir pada pukul 6.05 lebih kurang, kita mengeluarkan dua mangsa yang terdiri daripada seorang ibu dan anak lah, dia percaya anak ya. So, mangsa yang tertimbus tu ada peluang ditemui secara hidup ke? Ataupun kalau secara kasarnya, peluang itu agak sangat tipis lah. Kata orang tu 99.99 gitu lah kan. Sebab dah masuk hari kedua dan ditimbus dengan tanah, of course lah oksigen tak dapat dan badan dibebankan dengan timbunan tanah menyebabkan boleh berlaku sesak nafas dan sebagainya. Tapi berdasar kepada keadaan dan juga di lokasi, keadaan tanah dan sebagainya, memang harapan untuk itu agak tipis. Dan kecuali lah kalau dia berada di kawasan timbunan tanah yang mempunyai ruang yang ada kayu dan pokok, kerana runtuhan tanah ini telah membawa pokok-pokok, tunggu-tunggu dan batu-batu besar. Jadi kalau terselit yang celah batu besar mungkin dan punya ruang udara, dia mungkin boleh sudah. Tapi kalau berdasarkan pemerhatian saya sekarang, bahawa untuk selamat tu memang saya rasa masa kedua ni memang dah tak ada lah.